Cuan, we be getting money. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekom yang masih jalan di bulan Juni ini teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah kita dapat cuan di Humi, Stoba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya Cuan, PTMP Cuan, PV Cuan, Hoki Cuan, Petro Cuan, Suri Cuan, PMG Cuan, NICL Cuan teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham Hammer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang Hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman nggak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah Hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham Hammer itu kayak apa. Gini guys ya, nih Hammer. Nah bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus dan rumus saham Hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro ya, kali ini kita bahas tentang IHSG dan ini breaking news beneran guys. Jadi hari ini guys, asing ya, bukan hari ini ya, kemarin. Kemarin Jumat guys, asing itu net buy di IHSG itu 2 triliun lebih. Luar biasa guys. Jadi semenjak sekitaran 3-4 minggu yang lalu guys dari sini nih, dari tanggal 17 Mei, ini asingnya net sell terus. Karena saya memang tiap hari itu pantau market, jadi saya tahu ini net sell terus. Terus bahkan di sini guys, ini net buy-nya di sini sedikit di tanggal 21 sini net sell terus. Nah hari ini net buy gede banget. Jadi hari Jumat itu net buy gede banget, itu 2 triliun lebih. Nah, apakah saham-saham udah mau rebound? Nah, kita akan lihat saham-saham apa aja yang di istilahnya yang diakumulasi asing atau yang dibeli asing kemarin Jumat, guys. Nah, ini pakai aplikasi MNI Sekuritas tentunya, yaitu di Foreign Transaction. Nah, bagi teman-teman yang belum punya nih MNI Sekuritas, nah bikin aja, nanti chat aja saya kalau mau bikin, nanti akan dibantu, teman-teman. Dan kalau teman-teman top up 10 juta, teman-teman akan dapat grup khusus yang isinya rekom saham. Ya, untuk kalau daftarnya di kita tentunya. Nah, langsung chat aja kalau mau bikin. Nah, di MNI Sekuritas itu ada namanya Foreign TRX. Nah, transaksi asing lah, kayak gitu guys bahasanya ya. Dan di sini pencet aja, nanti akan tahu ya, saham-saham apa aja yang dibeli atau dijual asing itu 3 bulan ke belakang. Luar biasa, 3 bulan ke belakang guys. Nah, kita cek dulu yang hari Jumat kemarin. Saham-saham apa aja yang istilahnya itu diakumulasi asing. Nah ini net value buy, ini artinya jumlah saham yang dibeli asing berdasarkan nilai rupiahnya. Yang terbesar adalah BCA teman-teman. Nah BCA itu asingnya net buy berapa nih? 766 miliar. Luar biasa, banyak banget guys. Nah terus yang kedua adalah BRI teman-teman. Nah BRI ini udah dijual asing guys, itu sampai puluhan triliun. Kita lihat ya BBRI di sini guys ya. BBRI kita lihat 3 bulan ke belakang. Nah di sini guys. Ya, dari sini. Nah BRI itu udah dijual asing itu sekitaran 20 triliun. Wow, dari bulan April. Nah ini BRI itu memang saham dengan net sell asing tertinggi ya. Di 2-3 bulan ke belakang. Nah, tapi hari ini teman-teman asingnya mulai masuk lagi. Nah, berarti kalau asing mulai masuk, berarti dia udah nggak jualan lagi lah, kayak gitu guys. Nah, ini masuk segini. Lumayan ya guys ya. Udah mulai entry. Jadi istilahnya saya kira si asing udah mulai habis barangnya. Karena memang kalau di saham itu guys, itu tetap. Saham itu tetap. Jumlahnya tetap saham itu. Jadi kalau dia jualan itu pasti suatu saat habis. Kayak gitu guys ya. Karena saham itu nggak bisa dicetak. Ya, emang jumlahnya tetap. Jadi kalau dia udah habis, kan jadi cash. Nah, kalau dia pengen lagi kan berarti buy lagi, beli lagi. Jadi istilahnya, biasanya kalau big player tuh kayak gitu. Dia akumulasi pas harga bawah gitu ya. Terus dia naik, sahamnya naik misalnya gitu. Nah, mereka jualan. Nah, saat turun di bawah, mereka akum lagi. Kayak gitu, guys.
Nah, teman-teman jangan salah ya, ikutlah cara yang seperti itu. Kalau dari atas, ya jangan ikut beli, jangan beli kalau dari atas. Kalau di bawah, jangan takut, beli. Makanya saya bilang waktu itu, di saham BBR ini guys ya, banyak banget orang-orang yang tebar fear, tebar ketakutan, tebar fear ya, tebar fear di sini, tebar fear apa tebar fear sih? Waktu BRI di bawah 4.300 tuh orang pada takut. Wah, BRI mau ke 3.500 kayaknya gitu. Di grup itu, goblok banget ya, bukannya goblok ya, seng. Jadi gini guys, BRI itu saham bagus ya, saham bagus. Jadi kalau harganya turun, ya udah kita malah beli gitu loh. Jangan jadi badut. Jangan jadi badut. Waktu di bawah takut beli, waktu di atas berani beli, itu namanya badut. Nah, badut dibadutin asing. Asing di sini jualan lo beli. Pas di bawah sini lo takut beli, asingnya beli, naik sahamnya lah. Nanti di atas sudah di atas 6.000, 5.000-an, 6.000 baru kalian pengen beli. Ya jangan badut lah, jangan jadi badut. Jadi beneran guys, kalau BRI ini kalau kita lihat dari sini teman-teman, itu batas bawahnya itu sekitaran 42 sampai 43 aja. Jadi enggak akan ke 3.500 sepertinya guys. Ya karena memang kondisi ekonomi Indonesia juga walaupun jelek tapi enggak terlalu buruk juga ya. Kalau ekonomi Indonesia hancur bener ya mungkin bisa sampai ke di bawah 3.000 kayak gitu guys. Nah ini udah aman sih kalau menurut saya untuk BBR ini karena asing udah masuk. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nawar, belilah deket-deket 4.300. Karena memang kita udah taking profit kemarin guys. Di STS kemarin udah TP kita ya di BRI ini. Oke kita lihat saham yang berikutnya nih, apa aja yang diakumasling, yaitu Bank Mandiri. Jadi ketiga bank gede ini diakumulasi teman-teman ya, dari BCA, BRI, dan Mandiri. Nah Mandiri naiknya juga kemarin banyak ya, 3%. Terus ada Telkom. Nah Telkom ini diakumulasi juga guys sama asing guys. Nah teman-teman udah beli di Telkom di harga 2.700. Nah waktu itu kita pernah rekom nih Telkom di 2.700 tapi udah kita jual di 3.000. Nah ternyata sampai ke 3.100, luar biasa. Nah, ini Telkom bentuk double bottom nih guys. Nah double bottom ya. Nah ini jebol neckline ya. Apakah besok mau lanjut nutupin gapnya? Ya saya nggak tahu ya. Kalau kita lihat asingnya, ya berarti kemungkinan bisalah nutup gapnya di sini teman-teman untuk saham Telkom. Ya di situ guys. Kalau misalnya nih turun lagi, tunggulah di sekitaran 2.800-2.900. Ya gitu guys untuk Telkom. Oke ya, terus apalagi nih yang diakumulasi? Ini ada BRIS, TPIA ya, terus ada SMGR, INCO guys, terus ada ARTO. Nah, Akra, Bevin, nah di sini ya, GGRM nih yang kemarin nggak jadi bagi dividen ya. Terus ada film Buka, Pegas, Goto, INDF. Dan asing ini masih sangat-sangat berpengaruh pada IHSG. Ini faktanya. Jadi saham yang dibeli asing itu rata-rata ijo. Nah, kalau kita lihat sini dari 100 saham yang dibeli asing, itu yang merah bisa dihitung jari nih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Jadi dari data yang kemarin itu kalau saham yang diakumulasi asing itu 90% lebih itu naik. Ya makanya asing ini masih sangat berpengaruh pada IHSG. Jadi kalau teman-teman itu pengen analisa asing nih, teman-teman bisa pakai sekuritas ini untuk melihat-melihat teman-teman ya. Nah dari sini guys, nah ini bisa juga dilihat 3 bulan ke belakang. Tuh, dari April guys, kita lihat. Nah, bisa kan? Nah, ternyata dari April itu yang paling banyak diakumulasi asing itu adalah TPIA. Nah, dia akumulasi 5 triliun asingnya. Terus ada Aman, ada Pegas guys, brand seperti itu. Nah, Big Bang nggak ada, orang Big Bangnya Netcell. Nah, kalau Big Bangnya ini Netcell di sini ya. Kalau teman-teman pengen lihat saham yang ini kan ya saham yang dibeli asing. Nah, kalau pengen lihat saham apa aja yang dijual asing, yang Netcell dilihat tadi load nih guys. Nah, ini yang di Netcell. Nah, yang paling banyak dijual asing kan BRI, lihat tuh. 20 triliun ya dari 3 bulan ke belakang. Kayak gitu guys. Jadi kita udah bisa tahu nih saham-saham apa aja yang dibuang asing dan saham-saham apa aja yang dijual asing sejak 3 bulan ke belakang. Nah, terus kalau mau lihat istilahnya mau buat trading singkat ya, lihat aja beberapa hari ke belakang kayak gitu guys ya. Nah, itu guys ya saham-saham yang dibeli asing. Nah, mantap, apakah saham-saham teman-teman itu ada di list itu? Nah, semoga aja ada ya biar segera rebound. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.